الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته para hadirin bapak-bapak ibu-ibu jamaah salamian rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari Jumat sekali ini baut yang ingin promosami bermuajahah para penin bahasa Arab bertatap muka dalam bahasa Indonesia kita tahu sekulia dari bagus ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang silat ringgit bareng-bareng baca Fatihah yang ngiring syukuran bajian Allah Ta'ala sajariah yang ringgit petunjuk atau syarikat yang berikut petunjuk kirang gawai bagus atau kirang ngaji pada dua pengirin yang ini tangan lepas diri bebasan diri oleh setara minaran jahil murabgab maupun jahil taksir sehingga apabila jahil, wajib seorang menuntut ilmu. Mujahil senang, sebagai teluti. Arak naran-naran jahil murakab. Makna murakab senang berujuk tak. Bikinan jahil murakab, pertama, oleh tentu jahil. Kedua mulai pertama dari jahil. Para hidup dengan tahu roh. Sehingga hendak ngaji. Pertama jahil. Kedua dengan ketahuan diri jahil. Jadi berujuk ke jahilan. Dek maaf dengan kisah Allah Ta'ala. Maksudnya di tansah di tahu di tansah jahil erat ketuntut di si Allah Ta'ala. Kedua tarani naran jahil taksir. Taksir maknanya males maknanya taksir lagi tentang diri memang jahil lagu males berguru ini tarani naran jahil taksir. Dek bau maaf dengan kejahilan berdosa dan berakian mati dan kejahilan seorang jahil tafsir mati maksiat mata asyam rasa ketelunya jahil talib dan jahil talib ini dia ketahui diri jahil murajin ngaji dengan sajahil barang ini pada dan terhubungan baik dengan sangatnya daripada baik dengan sangatnya sangatnya adalah jahil talib. Mudah-mudahan yang baik kita adalah jahil talib paling kurang ini mengundang baunya adik alim yang dan temanikan si Rasulullah SAW pun aliman namun baru dia adik pada alim nabi adik pada berilmu jadi saya dalam jahil-jahil sabar au muta'aliman namun adik bau alim dia sehingga sekat searah dengan alim muta'aliman adik berguru ngaji menuntut ilmu oleh atau mustami'an namun ini peguru ilmu ini hadir di pengajian mustami'an dan dengar oleh Nabi dibaca oleh
bontot dia sambil-sambil music walaupun dia sat tengah dengan sat ngaji tu. Aku menghibat lamun dia tengah dia kalau dia sat keraus umpama dia tengah menghibat adik cinta adik teman dengan ngaji. Wadah pun dilakamisi patahik dendek arah ambiri adik kelompok sat nomor lima patahik adik nunggu karyari bagi orang sebagai nabi bermakna golongan sat lima adik mendek sat ngaji mendek dua dan dengar adik mele dah telur. Nomor empat, gambar nendek. Nuiya bermakna golongan kelima tahun. Gambar nendek jalan. Ngaji nendek. Aji nendek. Dan dengar nendek. Golongan kelima adalah tahun. Tama dalam hadis Nabi saya kena. Wala takun lil khamisi batahrik. Dendek pada gokara ambil. Tamak diri dari golongan kelima. Telah pun tahu tendek tu yang tak maknanya golongan sekelima karyari yang kerja mereka artinya alim dek dengan ngajin dek dengan hendek dengan masin dek golongan kelima tahu petahrik karyari.